Seorang dokter klinik di Cipadu, Larangan, Kota Tangerang dilaporkan pasiennya atas dugaan pelecehan seksual. Sang pasien merasa dilecehkan saat berobat di klinik tersebut karena sang dokter memegang bagian vital korban. Heboh di media sosial saat keluarga pasien mendatangi sebuah klinik kesehatan di kawasan Cipadu, Larangan, Kota Tangerang. Keluarga korban terlihat emosi dan menuding dokter klinik melakukan pelecehan terhadap pasien wanita. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang berusia 19 tahun mengeluhkan masalah haid yang tidak teratur ke klinik tersebut. Saat memeriksa pasien, dokter tersebut dituding melakukan tindakan tidak senonoh terhadap pasien dengan mengusap perut, memegang area sensitif. Atas dugaan pelecehan tersebut, korban beserta orang tua melaporkan kasusnya ke Mapolres Metro Tangerang Kota dan ditindaklanjuti dengan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Polisi juga melakukan penyelidikan dan pendalaman termasuk melakukan cek TKP. Dari hasil pemeriksaan, terungkap jika terlapor hanya memiliki izin perawat dan bukan dokter. Dari penggeledahan, kita mengamankan beberapa dokumen yang salah satunya dokumen terkait izin dari yang mengaku dokter H ini. Dari surat izin tersebut, kita dapatkan bahwa surat izin yang dimiliki oleh inisial H atau terlapor ini hanya izin perawat. Jadi tidak ada izin sebagai dokter. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa pelapor dan menggelar olah perkara guna menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.